بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة المسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini mengambil tema kewajiban menjaga identitas diri sebagai seorang Muslim. Jadi setiap individu Muslim ini berkewajiban untuk menjaga identitas dirinya sebagai Muslim. Beberapa ayat yang kita coba sampaikan pada malam hari ini. Pertama, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 125. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Waman ahsanu dinan, dan siapakah agamanya yang lebih baik? Mimman, daripada orang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya, dirinya kepada Allah. Aslama itu literally-nya menyerahkan, yakni Islam. Ya, di situ diterjemahkan ikhlas. Ini saya copy apa adanya, tapi terjemahan kitanya adalah siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dari orang-orang yang menyerahkan dirinya, yang mengislamkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia berbuat kebaikan. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang hanif, bersih dari kesyirikan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, bisa artinya kesayangan atau teman. Hadirin, di dalam ayat ini nadanya pertanyaan, ya. Bunyinya adalah waman ahsanu dinan mimman aslama wajhulillah wa huwa muhsinun, gitu. Siapakah orang yang lebih baik agamanya, atau siapakah orang yang paling baik di dalam menjalankan agamanya? Kan banyak agama-agama ini berserakan di sana sini. Di negeri kita ini ada berapa agama yang direstui oleh negara, ya, artinya berada di dalam lindungan undang-undang. Nah, siapakah yang lebih baik di antara orang-orang yang menyerahkan dirinya secara ikhlas kepada Allah? Ada lagi enggak yang lebih baik? Mungkin kalau ditanyakan kepada orang lain bisa aja. Ya. Tetapi menurut Al-Qur'anul Karim, dan kita ini mengajinya di masjid untuk komunitas umat Islam, nah, harus dijelaskan juga ini.
Sekarang kan banyak yang baper. Yang baper itu bukan orang lain, orang yang ikut ngaji lagi. Jangan gitu dong, terjemahin ayatnya termenyinggung perasaan orang lain. Jangan bilang kafir, tapi katakan non muslim. Ya, itu siapa yang ngusulkan itu? Orang muslim atau non muslim? Muslim. Jadi siapakah yang lebih baik agamanya? Ya, dibandingkan dengan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni Islam. Masalahnya siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan agama Islam? Menurut Al-Quran, enggak ada. Karena Quran menyebutkan pada ayat berikutnya, inna dina indallah al-Islam. Nah, gimana menerjemahkannya itu? Silakan Pak. Coba terjemahan Ali Imran ayat 19. Kita mau dengar terjemahannya. Ali Imran, surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 19. Inna dina indallah al-Islam. Kita mau dengar terjemahannya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Itu sisi orang-orang yang telah kufur. Sudah, cukup itu saja. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu literalnya seperti itu. Ada lagi yang pernah mendengar terjemahan lain? Ada lagi? Atau mungkin ada Quran terjemahan yang lain? Atau di gadget Bapak, ada lagi enggak terjemahan lain? Coba tengok. Atau sama? Kalau sama, alhamdulillah. Sebab masih ada yang menerjemahkan inna dina indallah Islam, itu diterjemahkan adalah agama yang paling benar gitu. Pernah dengar enggak seperti itu? Ya kan? Agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Di situ sama terjemahannya? Sama, sesungguhnya agama di Allah ialah Islam. Iya. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah, di sisi Allah itu artinya sama menurut Allah. Nah itu. Jadi kalau kita dalam diskusi memakai gaya bahasa Arab, misalnya bisa aja deh, kaifa andak, gitu. Bagaimana menurut Anda? Bisa aja kaifa ra'yuka, sama aja. Bagaimana pendapat Anda? Jadi andi, itu andi, menurutku itu boleh. Jadi andallah, yakni menurut Allah, di sisi Allah, yang diridai Allah. Jadi inna dina andallah al-Islam, sesungguhnya din menurut Allah, di sisi Allah, yang berhak berada di sisi Allah, al-Islam, ya Islam. Mohon tidak lagi diterjemahkan sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Sebab kalau mengatakan yang paling benar, yang lain berarti itu dia konsekuensinya. Jadi saya ini ada tiga nih. Ini panjang, tapi ini lebih panjang. Tapi yang paling panjang, ya ini. Kalau ini yang paling panjang, berarti yang ini panjang. Panjang dari mana? Dari kelingking. Jadi nilai benar itu Bapak bisa berubah-ubah. Tapi yang paling benar nanti yang paling tinggi. Nilai kelulusan misalnya. Jawaban yang paling benar itu kan 10 nilainya. Mumtaz, cum laude. Di bawah itu sangat memuaskan. Jayyid, jiddan. Bawah lagi jayyid, bawah lagi makbul. Makbul itu nilainya rata-rata itu 6. Sekedar lulus. Tapi masih baik kan? 5 baru enggak baik. Buktinya apa? 6 masih lulus. Tapi yang terbaik 10. Kalau kita menerjemahkan yang paling baik. Okelah, bisa Islam nilai 10, yang lain nilai 8 atau 7, bisa seperti itu. Ya, kalau terjemahkan yang paling baik, Islam bisa seperti itu. Kita enggak bisa. Kenapa? Ini Allah menyebutkan ada ayat berikutnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Tuh.
Barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai din, pakai din lagi ini. Tadi di An-Nisa, waman ahsanu dinan, pakai kalimat din yang diartikan agama. Ali Imran 3:19, innad dina, din lagi. Di sini dinan, ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari ibtiwa, yabtaghi, mencari ghairal selain Islam, dinan sebagai agama, falan yuqbala min, falan lil abad, sampai kapanpun tidak akan yuqbal, diterima darinya. Berarti memang enggak baik, Pak, menurut Allah. Yang baik itu hanya satu. Di luar itu tidak baik. Sebab kalau masih baik, Allah terima. Pak, Allah katakan enggak terima. Oh, enggak boleh begitu dong. Nah, gitu kan? Enggak boleh begitu. Sebenarnya baik itu relatif. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, itu paham yang disebut dengan relativisme. Berkembang juga sekarang. Relatif. Itu kan menurut Anda. Menurut lain, ya lain lagi. Ikhwah, bukan menurut Anda, kamu, kita, tapi menurut Allah. Ya. Jadi siapapun yang mencari din dan dia beraktivitas di atas din itu tapi di luar Islam, falai yuqbala min, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah lil abad, selama-lamanya. Kita ambillah satu ayat, saya lupa nomor ayatnya. Suratnya ingat, Pak, surat An-Nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Nah, itu aja. Ya, cari aja ayatnya dari satu sampai habis, ketemu insyaAllah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, dan orang-orang yang kafir itu, kata Allah apa? Kafir ya? Kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka. A'maluhum, amalan-amalan mereka, amal perbuatan mereka, amal kebaikan mereka yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, semasa mereka kafir di dunia ini. Kan banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Bangun sekolah, buat jembatan, banjir ikut membantu. Banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, tapi kafir, tidak di atas dinil Islam, tidak di atas tauhid. Allah gambarkan apa amalan mereka? Kasarabim biqi'ah, seperti fata morgana yang berada di tengah-tengah gurun. Yahsabuhu zam'anu ma'a, di mana orang-orang kehausan mengira kalau di sana ada air. Hatta idza ja'u, sampai dia uber ke sana, ketemu ke sana, nyampe ke situ, lam yajid husai'a, tidak mendapatkan sedikit pun itu air. Namanya juga fata morgana. Ayo. Jadi memang enggak akan pernah diterima. Ya? Tidak akan pernah diterima. Sudah ketemu, Pak? Ayat? Kayaknya enggak. Orang-orang kafir, amal mereka seperti fata morgana. Oke. Okay. Banyak lagi ayat-ayat lain, Pak. Walaupun mereka pakai sepenuh langit bumi ini emas untuk nebus azab mereka, dan Allah enggak akan ketebus. Kenapa? Kafir. Jadi, kita pantas, patut bersyukur kepada Allah, kita hari ini di atas dinil Islam. Entah kita hadir ke dunia ini melalui rahim-rahim muslimah,
atau bisa jadi lahir ke dunia ini rahimnya rahim kafirah, tetapi dengan hidayah petunjuk Allah kita menjadi muslim. Patut kita bersyukur kepada Allah. Ini karunia nikmat Allah yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita. Beruntung kita menjadi muslim. Ya, kalau bahasa Arab sekarang kagak nyesal deh jadi muslim. Pasti kagak nyesal. Ya. Kenapa? Kita berada di atas dinul haq. Dan agama kita ini sudah di-ACC oleh Allah. Tepatnya di Arafah ketika Rasul melaksanakan ibadah haji. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Dina lagi. Ya. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku sempurnakan nikmatku atas kamu dan aku ridha. Nah itu ACC-nya. Wa raditu lakumul Islam, marina aku ridha kepada Allah Islam sebagai agamamu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Saya pikir ayat demi ayat yang kita pelajarin membuat kita semakin banyak bersujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang teramat besar. Ini hidayah ini mahal, Bapak. Jangankan di dunia, udah sampai masuk surga pun nanti itu enggak putus-putus nih mulut untuk bersyukur, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan penghuni surga itu. Udah masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana. Ya Allah, segala puji untukmu yang telah memberikan hidayah kepadamu. Kalau bukanlah karena hidayah Allah, tentu tidak akan seperti ini. Dan itu sudah Allah sempurnakan, Allah turunkan kepada Muhammad, sempurna, selesai, clear, dan sampai kepada kita hari ini. Nah, di dunia ini kan punya identitas kita. Identitas yang kita pergunakan untuk aktivitas sosial kita apa itu? KTP, SIM, ya kan? Masuk kantor aja identitas. Dan security langsung identitas. Nama fulan. Alamat, agama tuh. Agama apa? Islam, agama Katolik, agama Hindu, ya, itu identitas. Satu di antara sekian identitas ada di dalam ayat ini yaitu agama. Dan ikhwatul kiram, Bapak Ibu jemaah berbahagia, pada waktu-waktu tertentu kita wajib memperlihatkan dan memberitahu kepada orang apa itu identitas kita. Enggak boleh tenggelam. Hatta masuk lumpur pun kita, identitas kita harus dikasih tahu kepada orang. Coba perlihatkan ini Ali Imran ayat 64 ini. Indah sekali. Rasulullah SAW Allah perintahkan berdakwah kepada ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Indah sekali ini kalimat ini. Allah berfirman, ya ahlal kitab, kul, katakan ya Muhammad, kul, ya Muhammad, katakan. Apa yang harus dikatakan? Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasara, ta'alab, mari, kesinilah, kemarilah, ayo, ila kalimatin sawa, kepada suatu kalimat. Kalimat itu kalimatun sawa, kalimat yang sama. Ada kalimat persamaan bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Allah mengajak orang Yahudi dan Nasrani untuk duduk bersama. Dalam arti, yuk kita menuju kepada kalimat yang sama. Sebenarnya antara kalian hai Yahudi dan Nasara dengan kami ada benang merahnya. Ada titik temu sebenarnya.
Apa itu? Ada tiga item isinya, Pak, benang merah itu. Ya Rasul bawa mereka kepada benang merah itu. Pertama, Alla na'budu illallah. Bahwa kita, terjemahannya bukan lagi kami, Pak. Karena yang dipanggil Yahudi dan Nasara. Tidak ada lagi kami, tidak ada lagi kamu. Tapi yang ada, kita. Alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Maksudnya apa? Kami Islam tidak boleh menyembah selain Allah. Kalian orang Yahudi, ajaran Taurat, hai Nasara, ajaran Injil juga sama. Nabi kalian, Rasul kalian, Musa dan Isa alaihissalam juga mengajarkan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Paham? Itu satu persamaan antar kita bersama. Yang kedua, wala nusyrika bi syai'an. Kita tidak boleh mempersekutukan sesuatu apapun kepada Allah. Kami tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sama kalian merasakan ajaran Taurat, merasakan ajaran Injil juga tidak boleh mempersekutukan antara satu sama lain, artinya dalam beribadah kepada Allah. Dua. Yang ketiga, wala takhudza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa itu? Enggak boleh mengkultuskan. Tidak boleh mempertuhankan manusia. Dulu ketika Rasul bercerita bahwa kebanyakan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Ahlul Kitab itu beribadah atau menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang memang berasal dari agama sebelumnya Nasara, dia mengatakan, ya Rasul, ini kalau dibawa ke dalam bahasa kita ya, ya Rasulullah, seingat saya enggak pernah tuh dulu kami menyembah pendeta-pendeta kami, seingat saya nih enggak pernah tuh. Kan Rasul kan mengatakan bahwa kalian-kalian dulu menyembah pendeta-pendeta kalian. Kata Adi bin Hatim, seingat saya enggak pernah kami. Oh, kata Nabi, iya. Tetapi ketika para pendeta itu menghalalkan yang Allah haramkan, kalian halalkan. Ketika para pendeta itu mengharamkan yang Allah halalkan, kalian haramkan. Fadzalika ibadatuhum. Itu sama artinya kalian menyembah mereka. Enggak boleh nih, yang begini enggak boleh nih. Yang ketiga, enggak boleh. Artinya dalam Islam, enggak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu umatnya ngikutin, enggak boleh. Sama kalian juga tidak boleh seperti itu. Ini tiga. Tiga ini titik temu antara kami dan kalian. Tiga inilah benang merahnya antara kami. Ini namanya kalimatun sawa. Didakwahkan oleh Rasul kepada mereka. Tetapi sebagai persiapan antisipasi. Ayat berikutnya, fa in tawallau, kata Allah kepada Muhammad, fa in tawallau, jika mereka berpaling, mereka ogah, mereka tidak mau mengikuti apa yang kamu sampaikan itu, faqulu, maka katakan kepada mereka, ishadu, ishadu. Apa itu? Saksikan oleh kalian, pahami oleh kalian, kalian harus mengerti, harus paham. Bi anna muslimun, kami ini muslim. Itu identitas. Masya Allah, Pak. Yang menarik adalah di awal ayat Allah yang memerintahkan kepada Muhammad, tunggal, kul, katakan, ajak mereka kepada kalimatun sawa. Ada tiga item tadi. Tapi kalau mereka tidak mau, perintah berikutnya untuk Muhammad dan umatnya, Pak. Fakulu, maka katakan oleh kalian. Tidak fakul. Tidak fakul kalimatnya. Tidak tunggal. Pada awalnya tadi, tunggal. Berikutnya, kalau mereka berpaling, fakulu, katakan oleh kalian. Hai Muhammad dan umatmu, katakan. Ishadu. Saksikan oleh kalian. Bi anna muslimun. Kami ini muslim. Gak boleh, Pak, campur. Hah? Harus ada identitas. Padahal Allah katakan, katakan kepada mereka, kami ini muslim. Ada identitas kita sebagai muslim. Dalam Islam itu ada perintah, ada larangan.
ishad. Ishad itu identitas. Sampai situ bisa dipahami? Jadi identitas pada waktu-waktu tertentu wajib ditampakkan, wajib ditampakkan. Hatta masuk lumpur pun, tinggal mulut aja mungkin yang tinggal di luar, katakan saya Muslim. Walaupun dalam hitungan detik kita akan mati, gak apa-apa. Nah, hadirin ikhwatul kiram, jemaah berbahagia, apa gunanya kita harus menjaga identitas kita? Bukan hanya sekedar Islam ya, bukan sekedar Islam, tetapi betul-betul berusaha menjaga identitas menjadi Muslim yang baik. Itu seperti apa? Coba tengok di sini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Subhanallah. Apabila salah seorang di antara kamu ahsana, membaikkan, membaik-baikkan. Ah, paham enggak? Ah, kalau hasuna itu baik, tapi kalau ahsana memperbaiki, membaikkan. Idza ahsana ahadukum islamahu, apabila di antara kalian membaikkan keislamannya, berarti bergantung kepada pribadi. Masing-masing kita ini berusaha untuk membaikkan Islam kita. Paham kan maksudnya? Untuk menjadikan Islam yang baik. Faqullu hasanati ya'malu tuktabu lahu bi asri amsalia ila 700 dhafin. Maka setiap item kebaikan yang dilakukannya dibalas 10 kali bahkan sampai 700 kali lipat. Sebaiknya wa kullu sayyi'ati ya'maluha tuktabu lahu bimitsliha. Kalau keburukan yang dilakukan hanya dibalas dengan satu keburukan. Kapan itu berlaku? Idza ahsan ahadukum islamahu. Kalau Islamnya betul-betul dibaikkan. Islam yang menjadi identitas, nempel dalam hidup dan kehidupannya. Nah, sekarang kita tengok apa identitas kita berikutnya. Tuh, ini udah pernah kan kita bahas kemarin, tapi saya ulang lagi ini supaya nyambung lagi kita. Ini identitas ini. Identitas. Ya, memakai pakaian di atas mata kaki, Pak. Nih, supaya lebih jelas dulu, nih yang berikutnya aja deh, nih. Ini nih. Izratul muslim, pakaian muslim itu, nah, dengar. Pakaian muslim, izratul muslim, pakaian bagi seorang muslim. Itu Pak, terjemahannya begitu, Pak. Izratul muslim, yakni izratun lil muslim, nah gitu. Pakaian bagi seorang muslim ila nisfi saq, sampai setengah betis. Wow. Setengah betis. Wal har aula junafi ma baina wa bainal ka'bain. Tidak ada masalah kalau sampai kedua mata kaki. Lewat dua mata kaki bawa finnar neraka. Nah. Izratul muslim, pakaian muslim. Sekarang kita tengok. Ini Rasul sampaikan ini hadis ini kepada orang yang mu'alaf, Pak, Bapak dengar nih. Tapi jangan ketawa ya. Ini luar biasa loh hadis ini. Sampai Rasul aja belum tahu tuh orang. Tapi Rasul sampaikan sini ajaran. Jadi dari Abi Jurayd namanya Jabir bin Sulaim. Dia berkata, "Raitu rajulan yasdur nasu an ra'ihi la yaqulu san illa saduru anhu." Aku melihat seseorang pada satu ketika, kata Jabir bin Sulaim, melihat seseorang yang menonjol pemikirannya. Tidak ada satupun perkataan dia kecuali orang-orang tertarik dengan dia. Lalu aku tanya, "Man hadza?" Itu siapa tuh orang? Jadi dia nanya kepada orang lain, "Emang siapa itu?" Kalau orang yang saya tanya menjawab, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu mah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Emang itu siapa? Kok beda dikelilingi orang? Ya. Emang itu siapa sih? Oh, itu mah Rasulullah. Lalu kata dia, "Qultu," lalu aku katakan kepada orang yang dikatakan Rasulullah itu, aku katakan apa? "Alaikassalamu ya Rasulullah," maratain. Bukan assalamualaikum. "Alaikassalam," atasmu salam ya Rasulullah. Aku ucapkan dua kali. Qala, yang dikatakan Rasul itu mengatakan, "La taqul," jangan kamu katakan "alaikassalam." Jangan ucapkan "alaikassalam" kepadaku.
Fa inna alaika salam tahiyatul mayyit. Karena alaika salam itu adalah ucapan yang diberikan untuk mayat. Salam kepada mayat. Qul assalamu alayka, tapi ucapkan assalamu alayka. Ini baru masuk Islam enggak tuh? Salam aja belum tahu, Pak. Ya, seharusnya assalamualaikum Rasulullah, tapi alaikassalam ya Rasulullah. Bayangkan itu. Lalu qul tu, aku katakan, aku tanya, anta Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Masih belum yakin juga. Anta Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ana Rasulullah alladzi idza asabaka dharrun fada'utahu kashafa anka. Aku ini adalah utusan Allah yang apabila engkau mendapat mudarat, mendapat sesuatu yang tidak kamu sukai, lalu fa'adau fada'utahu, lalu engkau berdoa kepada dia. Kepada siapa? Allah yang mengutus aku. Karena aku utusan Allah. Nah, kalau kamu mendapat sesuatu yang tidak suka, yang mudarat sifatnya, lalu kamu meminta kepada dia, berdoa kepada dia, kasyafahun ka, maka Allah akan hilangkan dari kamu kesulitanmu itu. Wa in asabaka amu sanatin fada'utahu anbataha laka. Jika engkau tidak ditimpa oleh masa peceklik, kemarau panjang, hujan tidak turun, kamu berdoa kepada dia yang mengutus aku itu, ya, anbataha laka, niscaya tumbuh-tumbuhanmu akan ditumbuhkan oleh Allah, tanam-tanamanmu akan ditumbuhkan oleh Allah. Wa idza kunta bi ardin qafra aw falatin padallat rahilatuka pada aw tahur daha alaika. Kalau kamu berada di gurun pasir, lalu kendaraanmu hilang, ontamu hilang, atau keledaimu entah kemana perginya, pada aw tahu, lalu kamu meminta, berdoa kepada dia yang mengutus aku itu, radaha alaika, niscaya kendaraanmu yang hilang itu akan dikembalikannya kepadamu. Qala, dia berkata, qultu ahad ilayya, ya Rasul, kalau begitu, ya Rasulullah, kalau begitu, ajarilah aku sesuatu, tuntunlah aku sesuatu yang aku akan berpegang teguh dengannya. Kata Rasul, la tasubbanna ahadan, jangan pernah engkau cela satu pun. Secara umum itu diartikan kepada manusia sebenarnya, tapi kalimat itu ahadan, satu, bisa manusia bisa juga tidak. La tasub, kalau hadis Nabi, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabat pun ada. Ini karena tidak disebutkan, cuma jangan cela satu pun, gitu aja kalimatnya. Qala, kata dia, fama sababtu ba'dahu harran wala abdan wala ba'iran wala satan. Semenjak itu aku tidak pernah lagi mencela seseorang, baik orang itu merdeka maupun budak. Wala ba'iran, bahkan keledai pun enggak pernah aku cela. Wala satan, kambing pun aku enggak mau mencelahnya. Tuh. Mualaf yang satu ini. Ya, bukan hanya orang yang enggak mau cela. Keledai, kambing pun, kalau ada yang dia tidak sukai, dia tidak bentak itu kambing dan dia tidak celah itu kambing. Kata Nabi, wala takhirana syai'an minal ma'rufi, jangan pernah engkau merendahkan kebaikan sekecil apapun. Wa antu kallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Jika engkau berbicara kepada sesama saudaramu, berbicara dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang enak, dan itu adalah bagian dari kebaikan. Kata Nabi, ini masih mu'alaf, Pak, enggak nunggu ngaji bertahun-tahun di asalam. Nah, masih mu'alaf ini, belum banyak tahu Islam. Warfa idza raka ila nisfis saq, tinggikan pakaianmu, angkat pakaianmu sampai setengah betis. Fa in abaita, kalau engkau tidak mau, ya udah, fa ilal ka'bain, sampai dua mata kaki saja. Paham? Dua mata kaki. Saya bolak-balik berbagi kitab-kitab klasik, Pak. Ya, idealnya setengah betis. Kalau tidak sampai mata kaki. Bahkan menutup ini, kalau ini katakan mata kaki, tertutup pun mata kaki itu belum haram, Pak. Karena yang haram itu adalah asfala, yang melewati. Kalau sekedar tutup belum. Hanya untuk antisipasi sebaiknya ditinggikan.
Wa iyyaka isbal al-idhar. Hati-hati, hindari oleh kamu isbal al-idhar, yaitu memanjangkan pakaian. Fa innaha minal makhilah, karena itu bagian dari kesombongan dan Allah tidak suka kepada yang sombong. Kata Nabi lagi, wa in imru'un sata maka wa ayyaraka bima ya'lamu fika. Jika ada seseorang yang mencacimu, menghinamu karena dia tahu aib kamu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi. Jangan pula kamu balik membalas dengan membongkar aib dia. Fa inna ma wabalu dzalika alaihi. Maka dia mencelah kamu akan kembali dosanya kepada kamu. Kita ambil di sini dua hadis ini, bahwa pakaian di atas mata kaki apa tadi? Identitas enggak? Identitas, Pak. Identitas. Udah, lanjut lagi. Saya ulang, enggak apa-apa. Saya kan pernah baca di dunia maya itu, saya digelar Ustaz Jenggot, Pak. Gitu. Padahal saya kan jenggot mah biasa-biasa aja, enggak brewok juga. Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kapan Ustaz Abu berhenti ngomong masalah jenggot? Saya bilang, sampai Anda-anda semuanya memelihara jenggot, ya udah. Memelihara jenggot itu, coba perhatikan. Memelihara jenggot itu adalah identitas. Kata Nabi ya, Pak, khaliful musyrikin. Berbedalah kalian dengan orang musyrik. Dalam hadis lain, berbeda kalian dengan orang Majusi. Dalam hadis lain, berbeda kalian dengan orang Yahudi, karena mereka memelihara kumis, memotong jenggot. Nah, supaya berbeda, potong kumis, pelihara jenggot. Itu kata Nabi. Wafirul lihya wakhfus syawarib. Biarkan jenggotmu dan potong kumismu. Jadi gunanya apa? Untuk menyalahi agar berbeda dengan orang-orang itu. Itu namanya identitas. Nah, tapi saya pernah juga dibantah oleh orang. Itu kan dulu, Ustaz. Kalau sekarang hari saja pakai brewok. Tergantung perannya. Ya enggak apa-apa. Ya beda dong jenggot mereka dengan jenggot kita. Kalau Bapak tengok para peneliti-peneliti dunia barat itu, yang kafir-kafir itu kan brewoknya luar biasa. Karena berbulan-bulan mereka enggak pulang. Enggak bawa alat cukur dan sebagainya. Ya udah mereka biarkan. Beda, Pak. Kalau kita pakai jenggot hanya berapa lembar pun, ittiba'ur rasul. Karena kecintaan kita kepada Rasul, itu bedanya ibadah dia. Kalau mereka pakai jenggot mungkin kena tren atau kena peran yang dimainkan. Itu bedanya. Dan bukan berarti ketika identitas kita dipakai oleh orang lalu identitas kita buang. Enggak boleh itu. Tetap kita pada diri kita. Khitan, sunat misalnya itu. Itu identitas kita sebagai muslim, Pak. Umat Muhammad di khitan. Turunan Ibrahim itu khitan. Dan Ibrahim sendiri mengkhitan dirinya sendiri. Bayangkan. Tetapi sekarang yang khitan apa? Agama lain. Pribadi-pribadi dari agama itu ada yang khitan. Tapi khitan mereka beda dengan kita. Khitan kita, tuntunan agama kita, syariat kita menyuruh kita khitan. Kalau mereka khitan apa? Karena kebersihan. Atau karena request, permintaan dari calon istri mereka. Jadi itu adalah, ya. Jadi bukan berarti ketika kita khitan, lalu orang lain khitan, kita tidak pakai khitan. Tidak, ini ajaran kita. Beda, Pak. Pak, jadi kita pakai jenggot, orang pakai jenggot itu urusan orang. Tapi kita jenggot itu jati diri kita sebagai umat pakai jenggot. Celana kita agak tinggi, tidak mesti Bapak, ya maaf ya Pak, tidak mesti Bapak itu jingkrang. Tidak mesti juga setengah betis. Pokoknya tidak, saya gak usah berdiri lagi lah ya. Kan di shooting masalahnya ya. Jadi yang penting tidak melewati mata kaki. Insya Allah Pak, demi Allah gak akan mengurangi penampilan Bapak, percayalah. Benar. Cuma sedikit itu. Apa itu jati diri kita sebagai umat Muhammad, dan itu adalah ini. Jadi itu. Nah, kemudian ada lagi identitas kita yang subhanallah, dan itu Allah sebutkan betul, itu adalah identitas kita. Yakni yang berikutnya adalah menutup, tentu saja menutup aurat yang benar ya, menutup aurat yang benar bagi wanita muslimah.
Kita betul-betul diajarin oleh Allah secara detail apa hikmahnya disebutkan. Misalnya di Al-Ahzab 59 itu. Ya ayuhan nabi, ya kan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Kul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Istri nabi itu perempuan, Pak. Ya. Katakan kepada istri-istrimu. Wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu. Wanisa'il mu'minin, dan kepada istri-istri orang-orang mukmin. Wanita-wanita dari orang-orang mukmin. Gitu. Yutnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menutup tubuh mereka dengan jilbab mereka, pakaian longgar. Sepintas kita ulang-ulang ini, pakaian muslimah itu pertama longgar. Saya ulangi, pertama menutup aurat, menutup aurat. Semua tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau begitu, tumit aurat enggak? Aurat harus ditutup. Ya, enggak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Karena yang diperizinkan adalah wajah dan telapak tangan, artinya pergelangan termasuk punggung tangannya. Tutup semuanya kecuali yang dikecualikan tadi. Kedua, longgar. Tidak ketat. Tidak ketat. Kan ada juga yang ditutup tapi ketat. Tidak. Longgar. Jilbab itu artinya memang pakaian longgar. Jalabib. Jilbab, pakaian longgar. Yang ketiga, tidak transparan. Cukup tiga itu, walaupun masih banyak lagi item-item berikutnya. Tiga itu saja itu insya Allah sudah memadai pakaian muslimah. Nah, katakan kepada istrimu ya Muhammad, katakan kepada anak perempuan Muhammad, katakan kepada istri dari orang-orang mukmin. Nisa'il mukminin, nisa'il mukminin itu bukan wanita mukmin, Pak. Tapi wanita-wanita dari laki-laki mukmin. Ini mengandung mana, Pak? Tidak tertutup kemungkinan seorang laki-laki muslim istrinya ahlul kitab. Tapi karena suaminya muslim, tutup tuh. Bayangkan, itu makna ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Jangan, tetap laki-laki yang menjadi manajernya dalam hal ini. Apa hikmahnya? Allah lanjutkan. Zalika adna ayyurafna. Itu adalah cara yang paling adna, yang paling gampang, yang paling mudah, ayyurafna, untuk mengenal mereka. Ayo, identitas enggak? Jadi pakaian muslimah yang syar'iyah itu adalah identitasnya, jati dirinya seorang wanita muslimah. Dengan demikian kata Allah, fala yu'zin, mereka tidak akan diganggu. Alhamdulillah sekarang semakin banyak orang-orang berpakaian muslimah. Kalau tahun-tahun 90-an mungkin, kalau kita pergi ke supermarket, kan ada pramuniaga gitu ya, pramuniaga ya, yang jadi pelayan-pelayan, susah kita membedain, Pak, ini muslimah atau kafirah, susah bedain. Ya, baju merah, rok merah, sepatu merah, bibir merah, gitu. Gak ada yang tutup aurat. Ingat tahun-tahun 90-an. Tapi sekarang, kapan kita tahu dia muslimah? Ketika zuhur, ketemu di masjid atau di musola, muslimah dia. Banyak kan orang yang seperti itu, Pak, bekerja tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia menangis, dia menjerit. Sebenarnya kalau yakin dalam hidup ini, tidak ada satupun perbuatan, pekerjaan yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kita kan belum, banyak yang belum sampai ke sana. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggal satu karena Allah, maka badalallah, Allah gantikan khairan min, lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Saya bekerja di sini misalnya ini, tapi pekerjaan saya ini berkonsekuensinya apa? Menyalahi syariat ini. Tapi makan minum saya kan di situ, anak istri saya kan di sana. Gimana ini? Ya udah, tinggalkan. Tinggalkan karena Allah. Karena ketakutan kita kepada Allah, kita tinggalkan itu. Kita enggak mau ngasih anak istri kita dengan yang haram, kita tinggalkan. Yakin, pasti yakin. Allah ganti yang lebih baik dari itu. Masa enggak percaya dengan Rasul? Shadiqul masduq. Rasulullah yang bersabda seperti itu. Dan banyak orang-orang yang sudah mencontohkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan hati kita di atas agama Allah. Doa pertama itu ada di Ali Imran ayat 8. Rabbana
la tuziyah qulubana ba'da isharitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Intinya kita mohon kepada Allah agar Allah berikan keistiqomah, tidak sesat, tidak nyasar hati kita ini setelah Allah berikan hidayah. Yang kedua, di dalam hadis yang sangat populer, ada hadis dari Imam Ahmad, ada juga Imam Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, kokohkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu. Mudah-mudahan ya, kapanpun kita mati dan dimanapun mati, mudah-mudahan Allah matikan kita, keluarga kita, dan semua kita dalam keadaan husnul khatimah, happy ending kata orang. Ya, mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.